Rekam aktivitas Reino Barak kala berenang bersama keponakan. Suami Syahrini saling tukar kacamata. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi Syahrini dan Reino Barak kini sedang berada di Jakarta. Artis yang akrab disapa Inces tersebut kedapatan menghabiskan waktu akhir pekannya bersama para keponakannya. Tak pelak Reino Barak ikut berenang dengan keponakan-keponakannya itu di rumah Syahrini. Momen tersebut diabadikan Syahrini melalui Instagram stories-nya. Syahrini merekam aktivitas Reino Barak yang lagi berenang, terlihat pengusaha berderai Jepang tersebut bolak-balik mengitari kolam renang berbentuk persegi panjang itu. Ditemani oleh dua keponakan perempuannya yang ikut cemburuan bersamanya dan Syahrini yang memantau dari tepi kolam. Yeay, seru Syahrini. Sementara itu Reino Barak dan kedua keponakannya terus berenang, bahkan saling bertukar kacamata. Keseruan tersebut juga terpancar dari keceriaan Syahrini yang tertawa saat mendekatkan kameranya tepat pada wajah Reino Barak yang sedang menggunakan kacamata lucu. Look Uncle, tuturnya. Memang Syahrini baru beberapa hari belakangan ini di Indonesia setelah cukup lama tinggal di Singapura. Syahrini berdiam di Singapura bahkan hingga berhari raya di Idul Fitri di sana bersama Reino Barak. Kini kepulangannya ke tanah air untuk melepas rindu bersama keluarga di Jakarta. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di akhir pekan. Pastinya kamu telah banyak banget kan menjalani 5 hari aktivitas, baik itu sekolah, kuliah maupun bekerja. Keluhan Syahrini sepulang Jakarta curhat pada Reino Barak kala di apartemen mewahnya. Akhirnya penyanyi Syahrini kembali ke Jakarta, Indonesia setelah tempat tinggal di Singapura bersama Reino Barak. Namun saat kembali ke Jakarta, penyanyi yang disapa Inces itu malah mengeluh. Ternyata Syahrini mengeluhkan pemandangan dari apartemen mewahnya di Jakarta. Sudah selama hampir 6 bulan lamanya Syahrini dan Reino Barak tak menginjakan kaki mereka di Indonesia lantaran sementara waktu memutuskan untuk tinggal di Singapura. Alhasil setelah sekian lama tak bertemu, Inces pun langsung melepaskan rindu bersama keluarga besarnya yang notabene tinggal di Indonesia. Meski bukan kali pertama pergi meninggalkan keluarga untuk tinggal di luar negeri, tetap saja Inces tak mampu membendung kerinduannya terutama pada sang ibu dan juga Aisyah Rani. Apalagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun ini Inces tak pulang ke rumah ibundanya lantaran mendampingi Reino Barak. Sudah cukup lama ditinggalkan tampak lewat unggahan story yang dibagikan di akun Instagram pribadinya. Syahrini dan Reino kembali ke apartemen mewahnya. Sambil berbincang dengan sang suami, Inces menunjukkan suasana kota Jakarta yang sempat dikeluhkan Inces lantaran pemandangannya. Langitnya kok gak biru lagi ya, kemarin sempat biru nih, keluh Inces. Karena udah rame, saut Reino Barak. Apanya yang udah rame, Jakartanya jalanannya enggak sih sepi sih sayang, terang Inces. Seperti yang diketahui bersama, Syahrini dan Reino Barak memang tinggal di kawasan elit apartemen Kraton Plaza yang kabarnya dibanderol 138 juta per meter persegi, satu unitnya. Sementara luas apartemen Syahrini tersebut kurang lebih 660 meter persegi jika ditotal harga unit apartemen yang jadi di kediaman pasangan itu adalah sekitar 91 miliar rupiah. Berada di deretan lantai ke-51 melalui dinding kaca apartemen Inces dan Reino terlihat dengan jelas pemandangan kota Jakarta dari ketinggian.
Sebelumnya, kepulangan Inces langsung disambut keluarga dan kerabat dengan mengadakan halal bihalal. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Inces mengadakan acara makan bersama dengan ibu dan juga Aisyah Rani, kakak ipar serta sejumlah sahabat. Risih bekas dipakai orang, diduga Syahrini, Melly Goeslaw sindir kepalsuan hingga cinta mantan teman. Netter, mantu restu tersindir keras. Penyanyi Melly Goeslaw belakangan ramai disorot oleh sejumlah netter di media sosial. Ini lantaran postingan di akun Instagram miliknya yang seakan menyindir seseorang. Namun entah mengapa banyak di antara netter menduga sosok yang disindir adalah mantu restu yang tak lain adalah Syahrini. Melly Goeslaw dan Syahrini memang diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai seorang penyanyi. Bahkan Melly Goeslaw diketahui sebagai pencipta lagu Restu yang dipopulerkan oleh Syahrini dan dirilis pada 2019 lalu. Lagu tersebut diciptakan oleh Melly Goeslaw yang kemudian menjadi hadiah Syahrini untuk sang suami tercinta Reino Barak. Namun hubungan Syahrini dan Melly Goeslaw dikabarkan sudah tak seakrab seperti sedia kala. Dugaan itu mencuat usai Melly menuliskan kalimat panjang di salah satu unggahannya. Dalam unggahan itu, Melly tampak menyinggung soal kepalsuan hidup yang banyak berpura-pura hanya memenuhi pandangan orang lain. Jangan biarkan orang lain jadi sutradara hidup kamu. Hidup itu sebentar banget berat kalau dijalaninya atas dasar orang yang suka, tulis Melly. Nyanyi gak pakai make up bahkan cuma dasteran aja, kalau kamu nyaman ya jalanin aja, sebab nilaimu akan selalu berbeda di mata orang, tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Yang penting kepunyaan sendiri, kadang kalau sewa kan kita risih ya, karena bekas dipakai orang kan, sambungnya. Bukan hanya itu, Melly juga menyinggung soal seseorang yang mencintai mantan teman. Nah kalau cinta gimana guys? Misalnya, suka sama mantan teman gitu, gimana menurut kalian? Boleh loh kalau mau dicurhat di kolom komentar, tukas Melly Goeslaw.